Petang, nama saya Lau. Okey, hari ni kita nak tengok ni Isuzu Motorhome ni. Untuk Isuzu Motorhome ni adalah 3 liter dan kereta ni dah telah didaftar dekat Malaysia. So, nombor plate dah sedia ada. Kalau anda berminat boleh contact dekat saya. So, untuk permulaan ni kita tengok bahagian luar dia. Dekat motorhome ni dia mempunyai generator, built-in generator yang kita dah buat pemasangan dan dia mempunyai aircon domestic ni. Okay, firstly kita tengok bahagian dalam. Okay, dekat depan sini dia dah buat refurbish. Dan dalam dekat kerusi ni semua dia dah buat balut baru ni. Okay, untuk motorhome ni memang nak jual. So, tahun dia adalah tahun 97 dan didaftar tahun 2020. Okay, motorhome ni mempunyai 4 tayar tubeless. Rim ni kita dah buat penukaran kepada 16 inci. Dan tayar dia 4-4 adalah baru. So, tayar ni adalah Michelin Aglis. So, saiz dia 215 70 16. Okay, sekarang motorhome ni mempunyai sistem radio Android dan mempunyai waste dekat dalam ni. Okay, so ni adalah 3 liter automatic. Dan kita tengok bahagian dalam ni. Okay, sebelah sini adalah utility shower yang dekat luar. Dia boleh mandi di luar atau sama ada di dalam. Dan belah pintu kecil ni adalah dapur gas. Yang kat ujung ni adalah untuk heater, heater air panas untuk kereta ni. Dan dia mempunyai Fiamma awning. Okay, awning ni adalah baru. Dan motorhome ni consider dia dah buat refurbish, fully refurbish baru ni. So daripada luar hingga kat dalam, owner sebelum ni dah buat refurbish ni. So motorhome ni yang special dia adalah dia mempunyai bun bed. Boleh menambung 6 penumpang. So, mari kita tengok bahagian dalam. Okay, daripada karpet hingga ke kerusi hingga ke yang bumbung, kain bumbung, semua dia dah tukar baru. Okay, motorhome ni boleh dikonsiderkan dia dah buatkan semua. Dan boleh dikatakan dia hanya mengguna balik kayu asas dia saja. Okay, dan untuk karpet-karpet, cushion-cushion ni semua baru. Okay, mari kita tengok bahagian belakang. Belakang mempunyai satu bun bed. Okay, katil atas bawah ni dia adalah kita dipanggilkan bun bed. Sistem dia ada dekat sini. Ni adalah untuk air panas. Dan panel-panel dia ada dekat belah sini. Okay, ni adalah indikator yang dekat bateri ni. So, ni adalah peti air dia. Okay, ni adalah peti air. Peti air ni adalah 12 volt, tidak mempunyai gas. Okay, sekarang kita tengok balik tandas dia. Ni adalah tandas dia. Tandas dia. Okay, so belah bambit bawah ni dia bolehlah kita ada storage compartment yang bawah katil ni. Okay, ni adalah storage compartment bawah katil dan dia boleh daripada luar dan boleh daripada dalam. Okay, sebelah sini adalah TV auxiliary dan dekat sini kita boleh nampak dia adalah aircon domestic dia. So, ni adalah aircon domestic dan menggunakan api 220 ni. Okay, dan sekali lagi saya nak bagi tahu, motor ni daripada luar hingga kat dalam, dia cuma menggunakan balik kayu ni saja. Okay, daripada furniture kabinet ni, dia cuma pakai balik benda yang macam ni. Daripada kabinet dan asas body dia, boleh dikatakan dia dah fully refurbished. Tak ada satu barang yang dia gunakan yang lama tu. Dan dia dah tukar habis baru, recon semua. Ni adalah katil dia. So depan sini sama, dia boleh jalan kat depan ni. Okay, ni dah boleh jalan pergi kat depan. Dekat depan ni yang kulit-kulit semua dah tukar. Lepas tu ni adalah bahagian depan dia. Okay, dekat bawah ni yang saya bagi tahu tadi ni, ni adalah generator. Okay, generator untuk motorhome ni. Dan kita tak startkan dia lah, pasal kita tak onkan lagi lampu yang dekat belakang ni. Ni adalah sistem pembukaan sistem 12 volt untuk belakang ni. Okay, kereta ni mempunyai heater, mempunyai air panas dan dapur gas. Kita boleh nampak dekat bahagian sini. Ni adalah dapur gas dia. Dapur gas dengan sinki air. So, untuk kereta ni memang fully complete lah. Dan ni adalah vent angin untuk tarik keluar ni. So, kereta ni memang complete, boleh dikatakan fully refurbished.
Okey. Condition dia memang cantik. Kalau anda berminat boleh datang tengok dekat ofis kita dekat Bukit Raja. Okey, dekat meja yang belah sini sebenarnya dia boleh tidur lagi 2 orang. So yang I beritahu ni dia adalah untuk sex bed. Yang kat ujung boleh tidur 2 orang, kat tengah ni boleh tidur 2 orang dan kat atas ni boleh tidur 2 orang. Total motorhome ni boleh tidur 6 orang. Okey. Boleh tidur 6 orang. So ni adalah bahagian luar. So tentang engine condition, anda tak perlu risau. Kita akan memberi warranty. Kalau anda sekiranya anda membeli dia, kita akan membagi warranty sebanyak 6 bulan untuk engine, gearbox dan wiring. Setiap motor yang kita jual, kalau anda mendapati apa-apa masalah, anda boleh jumpa balik dengan kita orang. Okay, sekian adalah untuk video hari ini. Kalau anda berminat nak beli motorhome atau mencarikan camper van, boleh call kat saya di nombor telefon 016-232-7026. Sekian untuk video hari ini. Dan kalau anda berminat, boleh call dengan saya segera. Okay, bye-bye.